Pandawa 5 akan tanam yang ini, tanam apa, buncis. Halo Sobat Kaltara, jumpa lagi bersama kita di sini. Hari ini Egi Kaltara akan ke markas Pandawa. Namun sebelumnya kita akan beli bensin dulu untuk mesin rumput. Ini sama kakeknya. Nah, karena hujan jadi kita nggak boleh lambat-lambat, harus cepat ke sana. Takutnya hujan deras nih. 5 liter berapa campuran tuh, Kak? 1 liter satu tutup. Ya. Cukup pajak kan nih? Ini untuk mesin rumput. Iyalah, aku pakai ini. Pakai ini juga ya? Mm-hmm. Jadi dekat sini aja, kayak yang dekat jembatan tuh. Oke, harganya berapa tuh, kayak kalau 5 liter sama campuran? 50 ditambah 10. 60.000. Oke. Dan diluangin dulu. Oke. Terima kasih, kita akan lanjut ke markas. Dan hari ini kita sudah berada di markas Pandawa 5. Dan kita akan siap merintis lagi yang kemarin ya, sisanya. Karena yang kemarin belum selesai dan kita akan melakukan perintisan lagi. Parang, ini parang kita pinjam dulu karena kita belum lengkap ya untuk parang sendiri di sini. Kita pinjam dulu di tempatnya Pandawa Junior. Kita akan lakukan perintisan di sini. Oke, sementara kita melihat teman-teman merintis pakai mesin, pengikut sendiri akan merintis menggunakan parang. Ini senjata kita, parang. Halo Jarle. Di sini mau tanam apa nih? Oke, ini Mikael sampai Kaltara. Luar biasa. Kita sudah sarankan pakai safety atau laras biar menjaga hal-hal yang tidak diinginkan. Beliau nih. Oke. Okay. Bisa? Kita kasih dapat tinggalnya dulu. Gantian kalau capek. Gantian anu. Di Pandawa 5 akan tanam yang ini. Tanam apa, buncis? Taruh di pinggir aja yang ini. Oh, gantian sama nanti ya. Apa? Wah, ternyata pengalaman nih bosku. Sana.
bang, barang kita pinggir leh. Ya ke belakang. Ini harus menggunakan barang ini ya gitu. Ini kah? Ya.
istirahat dulu. Selesai membersihkan kebun untuk nantinya kita tanami. Oke, okay, sampai sekarang. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana kemarin dia itu, ini kalau enggak kenapa sih? Berapa menit sudah ini? Sini pergi. Sini lagi. Kenapa ini? Oke, terima kasih semuanya. Kita istirahat dulu. Tinggal ini sedikit ya, Nusantara. Oke. Sampai jumpa bersama Nusantara. Dan dibantu oleh Mas Daeng tadi. Ini banyak lagi yang kita bersihkan. Oke, terima kasih semuanya. Selamat sore dan sampai jumpa.